anggota DPR RI Marwar Sirait melaksanakan kunjungan kerja perseorangan dengan menyambangi salah satu gereja di wilayah Kabupaten Majalengka. Dalam kunjungannya tersebut, pria yang akrab dipanggil Bang Ara ini menyampaikan bahwa di zaman sekarang ini tidak ada yang namanya Superman, namun melainkan Super Team. Kedatangan Bang Ara di salah satu gereja ini disambut oleh ratusan masyarakat dan juga para kader dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam momen tersebut, Marwar Sirait juga beraudiensi dengan para pemuda warga masyarakat Majalengka. Dan sebagai anggota DPR RI, dirinya akan tetap mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, khususnya kalangan anak-anak muda. Manusia tidak ada yang sempurna, ya. Dan kita tahu sempurna itu dibuat. Untuk itu harus dibuat tim yang kuat. Main bola aja bisa ada tim yang kuat, dari kiper, back, gelandang sampai penyerang, dan pelatih yang kuat. Juga dalam mengelola negara juga menurut saya begitu, ya, harus bersama-sama. Indonesia terlalu besar, 250 juta penduduk. Ya, kita tahu berbagai macam agama, suku, etnis, ya, berbagai macam aspirasi politik yang berbeda-beda. Jadi harus bisa bersama-sama. Dan saya melihat hari ini kita sudah mulai menuju kesadaran bersama, ya, keyakinan bersama bahwa memang kita harus bisa saling tenggang rasa, saling menghargai satu sama lain, sehingga nanti orang-orang yang terbaik yang bisa bersama-sama. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Orang yang terbaik dan dengan tim yang kuat, yang kompak, yang solid. Saya yakin itu akan terjadi.